Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Letina. Kali ini saya akan masak sayur lodeh, terong, dan koro. Oke, langsung aja kita mulai. Siapkan terong kecil dan koro. Koro seperti ini. Ini sudah saya bersihkan dan sudah saya cuci. Dan bumbunya ini bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, tomat, serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, jahe, dan sedikit kunyit. Ada nih santan. Terus ini ketumbar, garam, sedikit gula halus, dan penyedap rasa. Oke, bumbunya digoreng terus nanti dihaluskan. Ini sama airnya sudah saya siapkan, sudah mendidih. Kita rebus dulu ini. Kita rebus. Ini pastinya potong-potong, nanti dihaluskan biar gampang. Cabenya ini cukup 4 aja biar enggak terlalu pedas. Oke, ini daun jeruknya. Kita goreng sampai matang. Cabenya bisa dimasukkan. Ini sampai setengah matang. Setengah matang kita angkat, dihaluskan. Oke, kita haluskan garam dan ketumbarnya. Kita masukkan dulu. Kita matinya sudah matang. Thank you.
Oke, kita tiriskan sebentar. Langsung aja kita haluskan. Yang lainnya nanti cukup dikeper aja. Bumbunya dihaluskan sampai lembut. Kita masukkan kencurnya. Oke, sudah. Kita nyalakan kompornya, nanti kita gongso. Lengkuas sama jahenya cukup digeprek aja. Cukup digeprek aja. Oke, ini sama serainya juga digeprek. Kita masukkan dalam minyak. Oke, daun jeruk, daun salam masukkan. Aromanya daun serai dan daun jeruk, aromanya mantap. Kita gongso sampai matang.
sudah selesai. Kita matikan apinya. Ini sayurnya sudah sayurnya sudah lunak. Jadi bumbunya dimasukkan. Lemaknya cukup dibelah aja. Kacangnya dipotong-potong. Cukup ini aja cabai hijaunya. Ini kita tambahkan gula pasirnya, kita tambahkan. Dan penyedap rasanya kita tambahkan. Dan santan, terakhir santan, kita tambahkan santan. Oke, sayurnya tinggal sebentar lagi masak, kita tunggu sampai mendidih lagi. Sampai mendidih lagi. Oke, kita cicipi. Garamnya sudah tambah sedikit garam. Oke, ini sayur lodehnya sudah matang, garamnya sudah pas. Jadi kita matikan apinya, siap dihidangkan. Ini sayur lodeh terong dan koro. Sudah jadi. Nanti dihidangkan sama ikan laut juga cocok. Tahu tempe, kerupuk. Ini tidak terlalu kental, pas santannya tidak terlalu kental,
Oke, sayurnya sudah siap. Siap dihidangkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.